sekali dengan baik, Allah SWT mengampunkan baginya dosa-dosa terdahulu dan akan datang. Dari Uthman bin Ibn Affan Allah SWT berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana hamba yang berwuduk dengan sempurna, yakni membasuh semua anggota wuduk tiga-tiga kali dengan baik, Allah SWT mengampunkan baginya dosa-dosa terdahulu dan akan datang. Dari Umar bin Khattab Allah SWT mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah SWT, salah seorang daripada kamu yang berwuduk dengan sempurna, yakni memberhati akan sunat-sunat dan adabnya, kemudian membaca Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, kecuali dibukanya baginya kelapa-lapa pintu syurga, dan dia akan masuk dari pintu mana yang disukai. Dari Uqbah Ibn Amir Al-Juhani Rallahu mengatakan bahawa barang siapa wudu kemudian baca Ashhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasul, dan dari Anas Ibn Malik Rallahu mengatakan hendaklah dibaca doa itu sebanyak tiga kali, dan dari Uqbah Rallahu mengatakan dengan sebaik-baik wudu kemudian mengangkat pandangan ke langit. Terima. Dari Umar bin Khattab Allah SWT akan selepas berwuduk hendaklah membaca doa ini, Ashhadu an la ilaha wa daula syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu rasul, Allahumma ajinni minal tawabinya waj'alni minal mutahkirin. Artinya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah SWT yang satu, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa seni Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Wahai Allah SWT, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertaubat, dan jadilah aku di kalangan orang-orang yang menyucikan diri. Dari Abu Sa'id Abdullah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk kemudian membaca Subhanakallah walhamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, akan ditulisnya kalimat itu pada sehelai kertas, kemudian akan dicapkan dengan satu mohon yang tidak akan rosak sehingga hari kiamat, yang ini ganjaran yang akan dizahirkan pada hari kiamat. Dari Abu Sa'id Abdullah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk kemudian membaca Subhanallah Subhanakallah Alhamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, akan ditulis ni kalimat itu pada selai kertas, kemudian akan diucap dengan satu mohon yang tak akan rosak sehingga hari kiamat, yang ini ganjaran itu akan dizahirkan pada hari kiamat. Assalamualaikum. Dari Ibn Umar Allah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa berwuduk dengan membasuh sekali sahaja pada setiap anggota wuduk, maka dia telah menyempurnakan perkara wajib ke atasnya. Barang siapa yang basuh dua-dua kali pada setiap anggota wuduknya, dia mendapat dua bahagian pahala ganjarannya. Barang siapa yang basuh tiga-tiga kali pada setiap anggota wuduknya, maka ini adalah wudukku dan wuduk para-para anbiya sebelumku. Hayusnah. Dari Ibn Umar Allah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa berwuduk dengan basuh sekali sahaja pada tiap-tiap anggota wuduk, maka dia telah menyempurnakan perkara wajib ke atasnya. Barang siapa membasuh kedua-dua pada setiap anggota wuduknya, dia mendapat dua bahagian pahala ganjarannya. Barang siapa yang membasuh tiga-tiga kali pada setiap anggota wuduknya, maka ini adalah wudukku dan wuduk para-para anbiya sebelumku. Insyaallah. Allah.